Kembali lagi ya guys ya, hari ini kita akan lanjut bermain Let's Play Rank Doll Sandbox guys. Dan kita akan main di sandbox ya guys ya, untuk mempertempurkan para titan kita guys. Oke, bagaimana? Penasaran? Like dulu ya guys videonya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam mode sandbox. Let's go. Oke, di sini aku mempunyai 3 map. Kita yang pertama pakai map yang awal ini dulu ya guys ya. Setelah itu baru map kedua dan map ketiga guys. Let's go guys, kita masuk ke map pertama. Oke, aku sudah masuk ke dalam map yang pertama ya guys ya. Aku akan coba tempurkan dulu guys sesuai urutan ya guys ya. Si Titan TP Man ini guys, besar banget guys. Aku mundurin dulu ya guys ya, bentar guys. Aku mundurin dulu view-nya. Yep, oke. Kita sudah mengeluarkan Titan TP Man di sebelah kanan sini aja guys ya. Kita geser di sebelah sini guys. Oh, oke. Dia bisa sendiri guys, berdiri ya guys ya. Selanjutnya guys, kita akan turunkan dari awal dulu yang ini guys ya. Yang ini guys, kalau nya Skibi di toilet tong pembuangan ini terlalu mudah ya guys ya. Kita akan turunkan di Skibi di toilet army ini guys. Oke, kita akan lihat guys bagaimana keseruan pertempuran pertama Titan TP Man melawan Skibi di toilet army ya guys ya. Ini aku pause dulu dan aku akan pasang mode monsternya guys. Kita akan lihat pertempuran mereka ya guys ya. Langsung saja guys, 1, 2, 3 bertempur. Kita lihat guys, ini skibidinya rupanya terbalik ya guys ya. Oke, tuh guys sudah berbalik guys ya guys. Titan TP Man guys mendekati skibidi toilet yang army tuh. Ternyata guys dengan satu kali serangan cakar panjang dan sinar TP-nya guys. Wih guys, Titan TP Man rupanya guys memberikan serangan-serangan kepada skibidi toilet army ini guys. Guys. Jual beli serangan guys ya antara mereka berdua ini guys. Waduh guys, rupanya Titan TP Man diserang dengan roket guys. Apakah Titan TP Man bisa bertahan? Kita lihat guys pertempurannya guys ya. Guys, seperti itu guys cakar yang dikeluarkan oleh Titan TP Man ya guys ya. Oke, sedikit lagi guys. Skibidi toilet army ini akan meninggal ya guys, ini guys darahnya guys. Oke. Telak guys serangan yang diberikan Skibidi toilet kepada Titan TP Man guys. Kita lihat guys. Guys lumayan keras ya guys ya. Coba kita lihat lagi guys. Pertempuran satu lawan satu ini cuma memakan waktu yang cukup lama ya guys ya. Oke, kita akan lihat guys bagaimana ending dari pertempuran ini. Rupanya Titan TP Man masih bertahan aja ya guys ya dari serangan-serangan Skibidi toilet army bomber ini guys. Kita lihat guys sedikit lagi guys. Mungkin 2 atau 3 kali serangan lagi guys. Satu kali lagi di TP Man. Guys. Satu kali lagi. Guys. Di Skibidi Toilet Army ini meninggoy ya guys ya. Aku akan coba turunkan lagi si Skibidi Toilet yang ini guys. Ini guys ya. Wow. Guys, aku akan coba putar dulu dan kita akan aktifkan mode monsternya guys. Kita lihat guys. Titan TP Man melompat untuk menerjang Skibidi Toilet G-Man MK2 ini ya guys ya. MK2 atau MK3 ini guys. Titan TP Man terlempar guys. Kita lihat guys di sini guys. Langsung diberi cahaya merah oleh Titan TP Man guys si G-Man ini ya guys ya. Apakah bisa bertahan? Kita lihat guys. Rupanya Titan TP Man sudah mulai menunjukkan kelemahan-kelemahannya guys ya. Dia menyerang mulai agak lambat guys. Tuh guys. Aku berharap Titan TP Man masih bisa bertahan pada kondisi seperti ini guys. Oke, kita lihat guys. Terkapar guys Titan TP Man-nya guys. Guys. TG Man memberikan serangan-serangan sinar lasernya kepada Titan TP Man guys. Oke guys, rupanya guys. Titan TP Man kayaknya sudah habis energinya ya guys ya. Terlihat dia mulai tumbang dalam beberapa kali serangan oleh si G-Man guys. Kita lihat guys. Guys, Titan TP Man guys kewalahan guys ya. Kayaknya aku harus menurunkan si Titan Speaker Man guys untuk membantunya ya guys ya. Ayo Titan Speaker Man, bantu Titan TP Man. Kita akan keluarkan Titan Speaker Man guys untuk membantu Titan TP Man. Kita geser dulu guys. Oke guys, kita aktifkan dulu mode monster Titan Speaker Man. Ayo Titan Speaker Man, bantu Titan TP Man. Rupanya Titan Speaker Man datang guys. Ternyata aku lupa guys, Titan Speaker Man ini terinfeksi virus ya guys ya.
akhirnya Titan Speakerman menghantam Titan TV-Man guys. 2-1 guys. Astaga guys. Aku lupa ya guys ya, Titan Speakerman ini terinfeksi oleh virus Kibidi Toilet Parasit itu guys. Wow guys. Dikeroyok guys Titan TV-Man-nya guys. Oke, kita lihat di sini guys. Wah, secara brutal guys Titan Speakerman menyerang guys ya. Kita lihat di sini guys. Wah, terlempar guys dan dikeroyok ya guys ya Titan TV-Man-nya guys oleh Titan Speakerman dan Skibidi Toilet Demon Mark 3 ini guys. Aduh guys, kita lihat ending dari Titan TV-Man ini guys seperti apa guys. Sangat mengenaskan banget ya guys ya. Wow guys, terlempar lagi guys dia guys. Waduh guys, jauh banget guys ke sini guys Titan TV-Man ya guys. Semangat Titan TV-Man, aku akan terus mendukungmu. Oke, kita lihat guys Titan TV-Man masih tegak berdiri dan melompati Skibidi Toilet Army ya guys ya. Titan TV-Man melawan Titan Speakerman. Oke, kita lihat guys. Ow. Guys, pukulan telak diberikan oleh Titan Speakerman terhadap Titan TV-Man guys. Dan ternyata Titan TV-Man-nya tumbang kuda guys. Tuh guys, tidak bisa lagi guys dia bergerak guys ya. Wadidaw guys. Oke, aku akan lanjut ke pertempuran selanjutnya ya guys ya. Pertempuran selanjutnya aku akan menurunkan Titan Kameramen ya guys ya, untuk melawan Skibidi Toilet dan si Titan Speakerman guys. Aku langsung aja ya guys ya, aku akan turunkan Titan Kameramen. Kita stop dulu, nanti dia diserang duluan guys. Kita aktifkan mode monsternya guys ya. Oke, ntar let's go. Kita lihat guys di sini guys, Titan Kameramen langsung menghadapi Titan Speakerman guys, tapi tidak diberikan waktu ya guys ya. Dia langsung diserang guys, tapi Titan Kameramen membalas dengan serangan juga ya guys ya. Kita lihat guys pertempuran antara Titan Kameramen dan Titan Speakerman ini guys. Apakah Titan Kameramen bisa menang melawan Titan Speakerman? Guys, rupanya guys senjata dari Titan Speakerman sudah jatuh ya guys ya. Dia tidak mempunyai senjata lagi guys. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Titan Kameramen menyerang Titan Speakerman guys. Tapi itu hanya sia-sia saja guys, karena si Titan Kameramen tidak mempunyai palu ya guys ya. Hanya tangan kosong aja guys dia guys, tidak menggunakan palu guys. Guys, sedangkan Titan Kameramen terus diulti oleh Titan Speakerman dengan menggunakan ulti suaranya guys. Guys, equipment mereka satu persatu berjatuhan guys. Kita lihat guys, apakah kemenangan bisa dibawa pulang oleh Titan Kameramen. Guys, Titan Speakerman satu persatu jatuh ya guys ya. Alat tempurnya guys, ini guys, tuh guys di belakangnya ada Skibidi Toilet Parasit ya guys ya, yang pengaruhinya guys. Digimon ini guys berdiam diri saja di sana, rupanya tidak bisa juga dia menyerang ya guys ya. Sudah tumbang guys Titan Speakerman guys, tinggal di Skibidi Toilet Digimon ini aja ya guys ya. Oke, serang terus Titan Kameramen, serang terus Digimon MK3 ini. Oke, tidak bisa terbang lagi guys si Digimonnya guys. Tuh guys, tinggal menunggu waktu aja lagi ya guys ya. Kita lihat di sini guys, Titan Kameramen terus memberikan serangan kepada Skibidi Toilet, dan kita akan bantu dengan si TV Woman ya guys ya. Oke, kita aktifkan mode monsternya. Ayo TV Woman, bantu Titan Kameramen untuk menghajar Digimon Mark 3. Terbang guys TV Woman guys. Disinari dari belakang oleh TV Woman guys. Oke, kita lihat diserang lagi oleh Titan Kameramen guys secara bergantian ya guys ya. Setelah Titan Kameramen, TV Woman lagi guys menyinari dari belakang ya guys ya, membuat Skibidi Toilet Digimon Mark 3 ini tidak bisa berkutik guys. Diserang lagi guys oleh Titan Kameramen guys ya. Untuk mempercepat pertempuran ini, aku akan turunkan si ini guys, Kameramen ini ya guys ya, Astro guys, Kameramen Astro. Aktifkan mode monsternya, serang. Boom, boom, boom. Guys, lumayan juga guys serangan si Kameramen Astro ini ya guys ya. Tuh guys, si Digimon tidak bisa berkutik guys. Tadi dia mengeroyok si Titan TV Man guys. Sekarang dia dikeroyok oleh jagoan kita Titan Kameramen, Kameramen Astro dan si TV Woman guys. Wadidaw guys, TV Woman-nya guys tumbang di sini guys. Kita akan lihat ya apakah TV Woman bisa bertahan padahal dia tidak diserang ya guys ya. Apa jadi meninggoy seperti itu guys? Kita lihat guys di sini guys. Digimon tidak bisa berkutik lagi guys, tidak bisa apa-apa dia guys. Tuh guys. Oke, kita akan lihat guys kekalahan si Digimon ini ya guys ya. Oke, kita akan coba lagi turunkan ini guys, si Kameramen Spider guys, untuk
membantu jalannya pertempuran kali ini, guys. Kita akan lihat di sini, kita balik dulu aktif ke mode monsternya, guys. Kita lihat, guys. Si kameramen Spider menyerang. Ini adalah pertempuran keroyokan yang oke banget ya, guys ya. Tapi memerlukan waktu, guys. Wadidaw, guys, meninggoy, guys. Si kameramen Spider meninggoy ya, guys ya. Oke, aku akan turunkan lagi si kamera woman, guys. Kamera woman akan membantu ya, guys ya. Wadidaw, kenapa jadi akrobat seperti itu dia, guys? Kita balik. Oke, kita bantu serang kamera woman. Oke, kita lihat, guys, kamera woman bantu menyerang di Skibidi Toilet G-Man MK3 ini, guys. Tumbang guncang, guys. Akhirnya, walaupun Titan kameramen kita tumbang, tapi G-Man Mark 3 nya juga ikutan tumbang, guys. Jadi ini, guys ya, si kameramen Astro dan kamera woman yang memenangkan pertempuran ini, guys. Oke, aku akan bersihkan dulu medan pertempurannya ya, guys ya. Kita akan pindah ke map yang selanjutnya, guys, yaitu map yang kedua, guys. Let's go. Oke, guys, pertempuran selanjutnya, guys ya. Aku sudah menyiapkan Titan Clockman, Titan Cameraman, dan Skibidi Toilet Spider, juga G-Man, juga Heli ya, guys ya. Dan ini aku menggunakan mobil anti Skibidi, guys, yang dikemudikan langsung oleh si kameramen ya, guys ya. Sebentar, guys, aku akan mengeluarkan kameramennya dulu, guys, yang ini ya, guys ya. Langsung kita play aja ya, guys ya. 1, 2, 3. Oke, guys, kita lihat, guys, si kameramen kita masukkan ke dalam mobilnya, dan kita akan lihat, guys, di sini, guys, pertempuran antara Titan kameramen, Titan Clockman, dan para Skibidi Toilet, guys, di sini, guys. Guys, pertempuran yang sangat epic, guys. Titan Clockman, guys, rupanya, guys, terjepit ya, guys ya, kondisinya, guys, dan berganti dengan Titan kameramen, guys. Apakah para Titan kita ini bisa menumbangkan para Skibidi Toilet yang ini? Diulti oleh Titan Clockman, guys, membuat mereka para Skibidi Toilet menghentikan gerakannya ya, guys ya. Kita lihat di sini, guys. Guys, pertempuran yang keroyokan sangat epic banget ya, guys ya. Kita lihat di sini, guys, Titan Clockman dijepit ya, guys ya, di sini. Guys, rupanya pihak Skibidi Toilet ini GG Gaming juga, guys. Mereka belum ada yang tumbang, guys. Kita lihat ya, guys ya, di sini, guys. Ada kekuatan TV-nya juga, guys, si Spider Skibidi Toilet ini, guys, langsung dinaiki oleh Titan Clockman, guys. Kita lihat, guys, di sini, guys, pertempurannya, guys. Jatuh, guys. Diserang berkali-kali, guys, oleh Skibidi Toilet Spider, guys. Dan di sini, guys, pertempuran 2-1, guys. Apakah Skibidi Toilet Spider ini bisa ditumbangkan? Kita lihat, guys, dua Titan ini mengeroyok satu Skibidi Toilet kaki laba-laba itu ya, guys ya. Oke, kita lihat, guys, di sini, guys. Guys, menurut kalian nih, guys, siapa yang akan memenangkan pertempuran kali ini? Pihak Titan atau pihak Skibidi Toilet, guys? Guys, terlepas, guys, helm Titan Clockman, guys. Guys, kita lihat, guys, apakah Skibidi Toilet akan tumbang? Titan Clockman sudah terlepas, guys, kepalanya, guys. Kita lihat di sini, guys. Lumayan alot, guys, pertempuran kali ini, guys ya. Oke, aku akan percepat untuk kalian, guys. Oke, kita lihat di sini, guys. Kayaknya lumayan alot ya, guys ya, pertempuran kali ini, guys. Titan kameramen sudah tumbang duluan, guys, kayaknya, guys. Tuh, guys. Wow, tidak bisa bergerak lagi, guys. Oke. Tuh, guys, sudah aku lempar ke belakang, ternyata tidak bangun, guys. Tinggal Titan Clockman yang bertahan terhadap serangan Skibidi Toilet ini. Apakah Titan Clockman bisa menyelesaikan pertempuran kali ini sendirian? Kita lihat, guys. Oke, aku akan coba turunkan Titan TP-Man, guys. Oke, Titan TP-Man, bantu Titan Clockman. Titan mode monster, langsung serang. Balik. Oke. Balik kamu, Titan TP-Man. Oke, kita lihat di sini, guys. Wadidaw, guys, belum sempat menyerang sudah terlempar juga, guys, Titan TP-Man ini ya, guys ya. Kita lihat di sini, guys. Wow, melompat, guys. Apakah Titan Clockman bisa memenangkan pertempuran kali ini? Lumayan lama, guys, pertempurannya, guys, belum berakhir juga sampai sekarang ya, guys ya. Tidak bisa bergerak, guys. Titan Clockman diserang habis-habisan, guys. Rupanya Titan TP-Man melompat, tapi tidak ada gunanya juga, guys, dia, guys. Empat hanya jadi penghalang bagi Titan Clockman. Dinaiki, guys. Dinaiki, guys. Terus Titan TP-Man mau apa kamu kalau sudah menaiki? Tuh, guys. Tumbang juga, guys, akhirnya, guys.
Oke lah guys, kita tim Pimin berhasil menumbangkan si Billy Toilet Spider ya guys ya, dengan cara menaiki badannya guys. Sekarang tinggal si Billy Toilet Rocket yang dikeroyok oleh Titan TP Man dan Titan Clockman guys. Tuh guys, kita lihat sini guys. Oke, kita akan lihat bagaimana serangan dari Titan TP Man menuju akhir-akhir pertempuran ini guys. Akhirnya tumbang juga guys semua Skibidi Toilet ya guys ya. Tuh guys, ini Skibidi Toilet Spider tadi guys, dan ini si G-Man tadi guys tumbang juga sudah ya guys ya. Dan ini Skibidi Toilet Rocket lumayan kuat mereka ya guys ya. Kita perlu menurunkan 3 titan untuk mengalahkan mereka guys. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu kita bermain game hari ini ya guys ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa dan dadah.